dalam operasi Bina Tertib Raja yang dilaksanakan pada Selasa 20 Agustus 2024, petugas berhasil menangkap 5 orang. Mereka langsung dibawa ke panti sosial Kedoya untuk mendapatkan pembinaan. Dalam video tersebut, ada yang menarik perhatian, kepanikan seorang kakek gelandang yang terbangun saat tidur dan dibangunkan oleh petugas Satpol PP untuk dimasukkan ke dalam mobil. Kakek tersebut mengamuk dan berpura-pura sakit mengaku sesak napas. Saat dibawa oleh petugas Satpol PP, bahkan menyatukan diri supaya petugas percaya bahwa ia benar-benar sakit dan tidak jadi dibawa. Kita tolong dengan semua sekarang dua ya nak ya. Ayo, iya, tolong dong. Jangan nak. Ayo, jangan memperkenalkan. Jangan diobatin. Karena di sini nggak diobatin. Jangan memperkenalkan. Jangan, tolong. Ayo, Pak. Bapak, ayo, lihat cepetan. Jangan, jangan. Tolong, tidak terlihat doang. Tidak, tidak. Demi memastikan kesehatannya, petugas membawa kakek gelandang tersebut ke rumah sakit dan dokter menyatakan bahwa kondisinya dalam keadaan baik dan sehat. Tidak hanya gelandang dan pengamen, sejumlah Pak Oga juga menjadi target petugas, namun sebagian dari mereka berhasil melarikan diri. Untuk hari ini penjangkauannya jalan-jalan protokol masih ada PPKS. Mendapat hari ini yang kita terjangkau yaitu 5 PPKS dan kita kirim ke panti sosial budaya untuk dibina. Tadi situ tadi bang? Tadi ada satu PPKS itu rupanya itu dia pura-pura sakit untuk kita amankan dan kita untuk dibawa ke mobil dinas sosial. Tapi sih dia emang pura-pura sakit bang ya? Pura-pura sakit karena kita cek juga pengjaga sama orang kesehatan dia sehat. Oh gitu, sudah melakukan pengecekan ya berarti ya?